Kendaraan alat berat mobil pengangkut kren milik perusahaan kontraktor yang beralamat di Marinda, Jakarta Utara ini rencananya akan menuju wilayah Tamrin, Jakarta Pusat. Mogok di underpass Senen, Jakarta Pusat. Mobil kren tersebut mogok diduga disebabkan akibat slip kopling, sehingga berimbas kemacetan panjang di ruas jalan Cempaka Putih jalur menuju Senen. Beberapa petugas dinas perhubungan maupun kepolisian sudah berupaya untuk berusaha menderek kendaraan kren tersebut, namun tidak bisa karena tunasnya yang cukup besar. Pada akhirnya, petugas menghubungi perusahaan kontraktor pemilik kendaraan tersebut untuk mendatangkan montir. Dilaporkan oleh Kapolsek Senen, Kompol Indra S. Tarigan, dan Bimas Polsek Senen. Salam, Tribata.